kasus ini sebenarnya modus penipuan dengan cara saudara tersangka TM menawarkan kerjasama. Dalam arti dia punya kapal, sekian kapal, ngaku-ngaku punya sekian kapal. Ada yang datang sini itu ada empat orang dan nilainya lebih dari 7 miliar. Ada banyak yang lain tetapi belum memberikan kuasa ke saya. Dugaannya banyak korban-korbannya. Mungkin nanti setelah di tangan ini akan datang korban-korban yang lain.